Ngomong apa mas? Ora usah. Ora usah denger. Ya. Sing penting kita wong loro bahagia mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ana sing jawab mburik ya. Ada. Ada. Ada di bawah tangkal pohon. Iya. Di bawah tangkal pohon. Iya. Tangkal apa artinya? Pohon. Pohon apa artinya? Pohon. Tangkal. Iya. Iya. Di bawah tangkal pohon bener enggak sih? Iya, benar-benar benar-benar benar. Udah bener aja sih. Bener aja. Iya, oke. Yang jawab sebelah kanan itu yang berada di bawah tangkal pohon. Mas Febri. Dalam rasa syukur kita kembali kita mungkin panjatkan kehadirat Ilahi ya Rabbi. Amin. Atas segala curahan rahmat karunia. Betul. Kita kembali dapat bersua. Oke. Okay. Berbuat jahat. Betul. Dalam satu pesta silaturahmi di keluarga besar siapa Mas Debri? Arifin, sekeluarga dalam rangka walimatul urusi. Iya. Neng Tari dan Mas Dadi yang berbahagia. Iya. Ya kan? Betul sekali. Oke. Okay. Dan ucapan banyak-banyak beribu terima kasih untuk segenap keluarga besar yang sudah hadir. Yang mana tentu memberikan satu doa dan restunya untuk kedua mempelai Kang Sopan. Betul sekali. Dikarenakan beliau dua insan yang berbeda itu, kalau enggak dapat doa dan restu dari keluarga, mungkin beliau tidak akan duduk bersanding di singgasana. Betul yang sekali. Iya dong. Dan terjalin juga dua keluarga silaturahmi di dua keluarga maksudnya. Ya. Ini ngomong-ngomong katanya untuk mempelai putranya asli bukan orang Jawa. Masa? Luar kota. Masa? Kalau enggak salah. Ya benar Bu ya. Iya. Luar kota apa dari luar? Pekanbaru kalau enggak salah. Oh, berarti luar Pulau Jawa. Ya. Oke. Okay. Nah, disitulah satu filosofi atau sebuah kata yang menandakan memang asli nyata, ya. Betul. Asam di gunung, garam di laut. Berjumpa dalam satu tempat. Kalau memang jodoh, iya. Lautan menghalangi pun pasti kita akan bersatu. Oh, iya, alhamdulillah. Dut, kalau memang jodoh, walaupun lautan membentang tidak akan menghalangi jodoh kamu, Dut, ya. Kata siapa? Iya. Kata Dutnya, kata siapa gitu. Sama orang Medan loh. Masa? Calon orang Medan calonnya. Masa? Iya. Calonnya orang Medan. Iya. Sama, oke. Okay. Mas Opan, yuk. Di pada kesempatan malam yang berbahagia ini rasa beribu terima kasih tentu kami ucapkan. Betul, kepada siapa Mas Febri? Kepada keluarga besar pemerintahan desa. Betul. Sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat dan para ulama. Atas restu dan izin beliau di pada kesempatan malam hari ini sehingga keluarga besar Jenyu Ramadisa anti galau itu bisa hadir semuanya. Ini kalau ngomong-ngomong masalah tentang anti galau loh Mas Opan ya. Yeah. Oke, okay. Padahal di dalamnya Ramadista itu rata-rata orang galau semua loh. Ini Pet, tapi tidak galau Pet. Oke. Okay. Oh waras. Oke, okay, alhamdulillah. Dan juga Mas Debri, ucapan beribu-ribu terima kasih juga kita sampaikan kepada aparatur keamanan yang telah memberikan izin pentas kita dari Kapolsek Banjarharjo. Ya, alhamdulillah, beliau juga mengeluarkan izin malamnya. Entah ini untuk di wilayah Banjar bagian sana. Betul. Iya, itu biasanya jam 23. Tapi kalau di sini dikarenakan aman, jadi sampai kosong-kosong. Karena begini Mas Debri, dari keseluruhan untuk izin pentas itu dibilet tepat di 23. 23 dan aslinya. Untuk satu jam tambahan itu kebijakan dari aparatur keamanan. Masa? Iya. Berarti andai kata yang joget masih ramai kita sampai jam 1. Iya dong. Sampai jam 1. Itu kebijakan dulu dari keamanan. Mas Debri, iya, ini kiranya dari susunan mata acara sudah terus rapi di atas panggung. Insya Allah ya, di pada kesempatan malam yang berbahagia ini satu program mata acara yang pertama itu Mas Sopang ada satu acara sambutan. Maka sambutan yang pertama itu ditujukan kepada Bapak Sohibul Hajat ataupun yang mewakili. Barangkali beliau berkenan untuk memberikan satu kata dua kata. Betul. Kepada segenap para tamu undangan kah? Atau kepada keluarga besar pesan kah? Atau rekan-rekan panitia kah? Betul. Atau para tetangga kah? Maka dipersilakannya Mas Sopang untuk perwakilan dari keluarga besar. Kami persilakan untuk perwakilan kepada keluarga besar yang Hajat. Waktu serta tempatnya kami persilakan. Oke. Okay. Oh iya. Satu informasi yang kami terima loh. Dari beliau keluarga besar Bapak Hajat. Betul. Bapak Nur. Konon katanya
dilangsung aja. Langsung dari pihak pemerintahan desa barangkali Bapak Kadus? Langsung yeah. aja. Oke. Langsung berarti langsung. Oh, langsung okay. aja, Pak. Dari pihak keamanan oh, langsung saja. Langsung saja baksonya naik ke atas pentas. Tadi tuh Teteh ngomong, "Mas, kalau pengen bakso di depan banyak." "Masa? Iya." Iya. Sini, berarti turun. Oke, okay. Siapa tukar? Siapa nanti takut? Nanti kerja dulu, Oke, okay, iya. Kerja dulu, Caca. Kerja dulu, nanti baru minta bakso. Oke. Okay. Dan spesial kita sapa dulu netizen yang ada di luar kota maupun yang ada di luar Jawa maupun yang ada di luar negeri. Dan Mas juga ini mungkin kita bisa beritahukan buat keluarga besar dari Jepara. Dari Jepara dan juga dari Pekanbaru. Pekanbaru. Yang dari Pekanbaru yang tidak bisa hadir. Yang tidak bisa hadir mungkin bisa diberitahukan melalui pesan WA atau SMS karena hiburan pada kesempatan malam hari. Ini bisa kita streaming. Anda saksikan atau live streaming di channel YouTube. Ambil handphone depan laptop. Betul. Jangan lupa di aplikasi YouTube channelnya Sitop Imajinasi Studio. Berarti jangan lupa subscribe dan like juga. Iya dong. Dan jangan lupa. Oke. Segelas kopi atau segelas teh juga cemilannya dong. Untuk menemani. Itu, iya untuk pelengkap. Hadirin setelah mungkin satu program atau acara atau susunan mata acara sambutan sama-sama kita lewati dikarenakan mungkin beliau dari pihak keamanan belum sempat hadir. Betul. Dan apabila mana di tengah mata acara kita hadir, beliau silakan kontak langsung kita berdua, Mas Opang atau betul saya. Barangkali beliau apa ingin memberikan sedikit himbauan khusus atau penekanan khusus kepada rekan-rekan Bunda Tersinal. Tapi mung MC kita berdua itu alhamdulillah percaya dan percaya bahwa kota Rembet itu aman supar. Oh pasti. Ya. Kepada rekan-rekan musisi tua dan muda ahli di bidangnya. Sebentar. Kenapa? Kenapa dibilang ada yang dua, ada yang muda? Merasa tua enggak? Kayaknya sih. Ya udah, enggak salah. Ya kan? Segini tuh banyak sekali yang tua loh ya. Sang pemborong. Mang Iwing. Ajamnya sama sih. Pemborong. Oh masih muda Mang Iwing. Mang, Mang Iwing itu jangan dilihat raut wajahnya. Usianya masih muda, Re. Oke, Mas Abang. Satu lompat ke dalam jumpa untuk menghibur Anda semuanya di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan juga spesial buat papanya Ella. Dan juga buat papanya Adit yang ada di Bekasi. Tak lupa buat bos Antonio yang punya satu nomor lagu terhanyut dalam kemesraan. Untuk mengobati rasa yang lagi kecewa ya. Oke. Dan spesial juga buat Nokrini Bronjes yang ada di Taiwan. Tak lupa buat yang punya Yoda Rias yang ada di Hong Kong. Wow. Plus yang sudah stay tune bareng Ang Zule, Sitop Image Studio udah. Jangan lupa papanya Sipa yang ada di Papua, Minangkabau Kelinci. Wow, yang ada di Papua? Iya. Ganti pos ayam. Saya pengennya bos Kelinci aja. Oke, jangan lupa like dan, and subscribe. Oke, buat yang punya Yoda Rias, mudah-mudahan sukses selalu dan juga buat yang punya Nepal Studio. Amin. Hai. Mas Opang dipersilakan. Nok ngupai janji. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengapa anaknya bakso mau minta bantuan agar lempar gendut Ramadista Antigalau spesial juga buat papanya Sultan yang ada di Meringge. Luar negeri, lupai
sehidup semati. Kenapa sekian ingkari? Devi spesial buat yang punya rambut di stand tinggal. Barang tubuh di menmani sebar dibuang ampase di menggulane kecewa. Oh sungguh kecewa. Spesial yang ada di Papua buat Mama Yoda juga yang punya Rias. Wow. Ngoprini Brontes Bos Antonio yang lagi galau. Ora sok ngabari anger disengiti pati. Terima kasih buat Bos Mas. Belum. Buat Mbak Ayu, Mama Juna, Bos Baso. Ibarat debu. Oh ya. Dimen manis sebaik. Terus diguang ampase. Terus temet gulane kecewa. Oh sungguh kecewa. Asik. Chip Image Studio Aksule. Apa sifat yang ada di Papua? Spesial buat keluarga besar yang dari Jepara, yang punya Pekanbaru. Ora sok ngabari hanggen di sewoti bati. Belum ah.
Rosan, Rosan. Oriana tontonan tak abai. Heran dia siap. Ora sok ngabari hanggere di seniti pati. Semene sayange oh kurang apane sirate buat keluarga besar di Jepara yang dari Pekanbaru. Terima kasih dan juga buat Papa Ella dan juga Mas Apri yang ada di Bekasi. Terima kasih yang sudah live streaming. Astagfirullah. Tete Ulfa. Oke. Terus akan nok. Mau kata narat dari sales HP terus akan. Iya. Terus akan. Satu tebang sebagai awal jumpa pembuka bareng Ramadista. Mudah-mudahan bisa berkenan tentunya Mas Depri. Ya, hari ini semua yang hadir di sini. Dari segenap para tamu undangan yang hadir. Betul. Mas Dani. Ada tak? Halo. Halo. Mas Dani. Kok sendiri ya? Ini benar coba. Mas Depri coba sapa. Benar enggak dari Pekanbaru? Iya benar ya Mas ya? Iya. Oh kan benar ya? Oh, iya benar. Barang. Ya. Enak aja orang dari tadi siang. Mas. Mama Ayu atau Mama Zuna ini kira-kira gimana Mama Zuna? Alhamdulillah. Oh, sumbang si suara katanya terima nanti kasih, ya. Baksonya, terima kasih. Iya terima kasih. Ya. Mama Zuna. Mama Ayu. Iya sama. Oh iya lanjut. Okay. Terima kasih. Namanya sama loh Mama Ayu. Oh, gitu ya. Mas Opang, yuk Mas. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini spesial untuk segenap keluarga yang tentunya dari Pekanbaru nggak bisa hadir. Sekali lagi diinformasikan ada nih, yeah. Beliau yang nggak bisa hadir itu bisa disaksikan, yeah, di aplikasi YouTube. A-a pengantin, ini barangkali gitu. Dari keluarga yang bisa nggak bisa hadir ya. Bisa diberitahukan untuk bisa nonton langsung. Tentunya di channel YouTube-nya okay. Sip Top Image Studio. Oke. Okay. Yeah. Nah itu bisa disaksikan langsung perjalanan malam ini. Ada nih duduk manis di situ ya. Beliau yang di sana bisa lihat. Betul. Apalagi ada nih naik pentas terus joget. Ya hitung-hitung senam lah ayah. Hitung-hitung senam. Bukan berarti khusus untuk joget, hitung-hitung senam loh, ah. Betul sekali. Oke, Mas Opang. Yuk, dengan sederet dan rekan artis pendukung yang mana di pada kesempatan malam yang berbahagia ini ada betul. Lima darah manis. Dari New Ramadista Antigalau. Beliau hadir dari berbagai macam kota, ada yang dari Papua. Ada tak? Ada, cuman sekarang udah berdomisili di wilayah Banjarmasin. Tapi ngomong-ngomong katanya ada yang besar di Sulawesi juga. Ada, cuman ketika SD. Kelas 5 itu langsung pindah di wilayah Tanjakan Munjung-Munjung. Oh benar. Alias Tanjung. Itu asli kelahiran Sulawesi sebenarnya sih ya. Bahkan beliau itu punya notabene yang kurang sedap ya, atau pengalaman atau kejadian yang kurang sedap. Waktu itu di salah satu pom bensin bawa anaknya terus anaknya ketinggalan. Benar tak? Iya. Pas sampai di jalan beliau itu ingat, ya Allah saya itu bawa anak, ternyata pas dibalikin lagi anaknya lagi nangis. Nah itu salah satu penyakit yang sangat begitu melekat pada Rock Ulfa Tanjung. Penyanyi? Iya. Penyakit? Penyanyi? Oh iya penyanyi, iya, penyanyi. Iya 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 iya. Oke, hadirin yang berbahagia di pada kesempatan malam ini. Tentu dengan sederetan rekan artis pendukung dari New Ramadisa Antigalau. Insya Allah kami hadirkan untuk menghibur anda semuanya. Dan tentunya malam ini Mas Opang. Yuk, lewat kehadiran dari all artisnya Ramadisa. Ada siapa aja saudara? I wanna see you shake that ass.
ada Miss Uci hadir untuk Anda. Ada Miss Sulfa Tanjil, ada Miss Yede Nurfa, juga ada Miss Neneng Aprilio. Selamat malam. Come on. Thank you.
kudik-kudik baik sampean iki. Oh, dagang ngepring. Oh, belum laku jualan bambu. Masya Allah. Coba digelar aja di depan sekolahan tuh ya. Tapi jangan di SMP atau di SMA. Di depan SD aja. Hadirin yang berbahagia. Dari kelima rekan artis pendukung yang mana hadir menemani Anda semuanya. Sekali lagi, ini barangkali dari pihak pemerintahan desa sudah hadir. Dan beliau berkenan untuk memberikan sedikit informasi tentang kepemerintahan yang perlu dikomunikasikan kepada massa. Dipersilakan, barangkali ada. Sekali lagi, dari pihak pemerintahan desa barangkali sudah hadir dan berkenan untuk memberikan sedikit informasi tentang kepemerintahan yang perlu dikomunikasikan kepada massa. Dipersilakannya untuk menghubungi kami berdua. Hadirin, setelah mungkin kelima dada manis dari New Ramadista Antigalau sudah menghibur Anda semuanya lewat satu nomor lagunya yang lagi viral konon katanya. Bukan lewat, viral lagi, okay. Booming juga. Okay, booming juga. Dengan tariannya, bisa enggak? Sedikit. Tarian DJ Hani. Jadi kalau misalkan kayak gini, ingat Leonardo DiCaprio ya. Mas Debri, kali ya. Ini satu singer yang bakal hadir menyapa. Wow. Tentunya memenuhi satu permintaan tembang yang sempat tercancel tadi siang. Apa sekarang? Tadi siang? Tadi siang kita mintanya. Lagu apa itu? Katanya ada terhanyut dalam kemasan. Wow, aku setuju. Aku setuju. Setuju, ya, setuju, ya, setuju. Ya, setuju, setuju. Ini untuk menghibur Bos Antonio. Ya, mudah-mudahan cepat sehat. Mudah-mudahan jangan lagi, sampai galau lagi. Lagi gak enak badan beliau ya. Iya. Panasnya biar cepat turun. Betul. Lewat satu nomor lagu terhanyut dalam kemesraan. Ada siapa Mas Opa? Ada Miss Uci Ramadisa. Spesial buat yang punya Yoda Rias. Wow. Ya, selamat malam semuanya. Malam Jumpa Jepara. Jumpa lagi bareng Ramadista. Malam Jepara. Iya. Kan? Oke, ya. Langsung saja yang punya terhanyut ya buat Bos. Bos Antonio. Oke, boleh. Spesial buat Bos Antonio. Bos Antonio yang punya terhanyut dalam kemesraan. Mudah-mudahan cepat sembuh Bos Antonio. Yuk. Ya, ya sayang, yuk. Spesial Ramadista juga Bos Antonio. Spesial buat Bos Antonio. Aku bikinkan spesial buat Mama Derby juga.
yang punya Yodaria. Mak ini Bronjes, buat semua semuanya JR. Yang punya Hong Kong spesial dari Mas Dani. Banget sih. Itu ada yang mau mengirim bakso. Oh, Mama Ayu. Oke, terima kasih. Ini Mas Opang. Gak usah Mama Ayu. Gak usah lama-lama maksudnya. Iya. Mas Opang, ini ada satu informasi bahwasanya beliau dari pihak pemerintahan desa. Oh iya. Untuk memberikan satu kata sambutan. Kami persilakan. Kami persilakan dengan segala hormat. Untuk perwakilannya. Iya. Panitia hajat. Okay. Dari panitia. Oh, dari panitia. Iya, monggo. Oke, dua sekaligus. Dari okay, keluarga besar mangga, hajat. Iya, monggo. Nalika jaman semono. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama anu kami dipihormat
yaitu keluarga besan dari Bekasi kalau nggak salah, dan keluarga Bapak Hajat, keluarga besar tetap kuabdi, dicintai. Tak lupa kepada kepala desa yang sudah hadir beserta stafnya yang saya hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu sadayana anu aya di dieu, tetap kuabdi dicintai, dan rombongan seni dari Ramadista yang kuabdi dibanggakeun. Tekendat urang hayu ti payun, panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kenikmatan ka urang sadaya. Mudah-mudahan anu dirasakeun ayeuna nikmat sehat, urang panjang umur, biasa petepang dina hajatan Bapak Arifin, Ibu Caskina. Mudah-mudahan hajatan ieu aya hikmahna keur urang sadayana. Amin amin ya robbal alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan tercurah ka junjungan urang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargana, sahabatna, tabiin tabiatna, urang sebagai umatna, mudah-mudahan menang sapatna timantena. Amin amin ya robbal alamin. Hapunten ka para bapak ibu sadayana, abdi ngawakilan pun incu anu namina berarti Bapak Arifin sareng Ibu Caskina. Di dieu abdi mengucapkan hatur nuhun kepada Bapak Kepala Desa beserta stafnya anu tos ngijinan hajatna pun incu ieu. Sareng Kamistika Banjarharjo anu tos ngijinan pentas ieu, abdi ngucapkeun hatur nuhun. Hal kepentingan ieu hapunten, di dieu acara nyaeta tos ngayakeun tadi rapalan atau akad nikah, yaitu anu namina Julpianti Astari alias Tari sareng Dani alias Ramadhani, yaitu Tari putrina dari Bapak Arifin sareng Ibu Caskina, Dani Arias Ramadhani putra Bapak Muhammad Tahar sareng Ibu Ramalina kalau telepat. Hapunten tadi akan nikah, mudah-mudahan tosna di rapalan, mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawadah warohmah. Hapunten kasadayana abdi ngawakilan pun incu di dieu sakedik, jadi mengucapkeun hatur nuhun kasadayana anu tos ngabantu tanagana atau fisikna dan lain-lainna sareng kata tangga kabaraya anu di mana bae ayana, abdi di dieu nuhunkeun ngawakilin pun incu nuhunkeun dihapunten anu sageung-ageungna karena hajatan ieu tanpa bantuan. Jadi kamana langkah urang, jadi alhamdulillah acara ieu mudah-mudahan di awal sampai akhir teu aya halangan naon-naon. Amin amin ya robbal alamin. Hapunten kasadayana bae bapak ibu sadayana anu kabdi dihormat, abdi di dieu ngadeg, jadi hitunganana mudah-mudahan Julpianti sareng Astari alias Tari putrina dari Bapak Arifin sareng Ibu Caskina tos diakadkeun tadi sareng Ramadhani alias Dani putra dari Bapak Muhammad Tahar sareng Ibu Ramadlina. Muncak paribaos mah kacai jadi salawi, kadarat jadi selebak,
mudah-mudahan rumah tangga sampai ngungkut, ulah sampai ayah hal-hal anu teu pake koyong kurang sasarengan. Mungkin ti abdi teu panjang lebar, abdi tadina sok biasa di desa, di dieu nu penting kasadayana bae anu tos ngebantu segala kepentingan Bapak Arifin sareng Ibu Caskina. Jadi nuhunkeun dihapunten segala anu kakuranganana, dihapunten anu sageng ageungna. Tah sakitu bae ti abdi, kurang lebih nama mohon maaf diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Bapak Perwakilan Panitia, yang mana alhamdulillah daripada kesempatan malam ini beliau memberikan satu doa dan restunya untuk kedua mempelai, dan rasa beribu terima kasih untuk segenap para tamu undangan juga rekan panitia. Hadirin, sambutan yang kedua yaitu mungkin dari pihak pemerintahan desa. Alhamdulillah sekali Mas Devi tadi kedengaran katanya sudah hadir dari Bapak ya. Kubu juga. Okay. Barangkali ada pesan dan kesan dari beliau, pemerintahan desa atau dari betul. Beliau. Waktu tepatnya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, dan yang saya hormati Bapak anggota BPD, LPM, beserta Limas dan anggotanya, wabil khusus keluarga besar Hajat dan juga keluarga besar Besan, tak luput ibu bapak hadirin, para penonton yang saya hormati. Pertama dan yang utama, tentu sewajibnya kita selaku umat beragama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dalam momen kebahagiaan ibu tari sekeluarga kita dapat berkumpul bertatap wajah di acara yang sungguh istimewa ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak luput salawat dan salam mudah-mudahan tercurah ke baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para segenap keluarga dan sahabatnya, dan kita selaku penganut ajarannya mudah-mudahan dan selalu berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Ibu bapak hadirin anu kusim kuring dipuhormat, hapunten disim abdi atas nami aparatur pemerintahan desa, didio sautik campur bahasana. Momen ini adalah momen pertama saya naik pentas di suatu momen hajatan mewakili aparatur pemerintahan desa. Rada neregteg bu, arinu anyar mah rada neregteg ya bu nya. Ampura, makanya saya sedikit campuran ngomongnya karena lamun bahasa Sunda bae bising keceplosan, bahasa kasar terus bahasa-bahasa nu kurang pernah. Mungkin karena geus terbiasa bahasa Indonesia.
Ya harap dimaklum ya Bu ya. Senyumannya manis sekali, warga masyarakat Rembet Mas ini. Iya Ibu Bapak hadirin, di Simabdi mewakili aparatur pemerintahan desa tentu terucap salam atas nama pribadi dan keluarga beserta atas nama warga masyarakat Rembet khususnya. Terucap salam kedua mempelai, selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, dan mudah-mudahan saya sebagai aparatur pemerintahan desa di sini berharap dengan amat sangat buat kedua mempelai nanti setelah menjalin rumah tangga menjadi warga masyarakat Rembet, sangat berharap mudah-mudahan menjadi keluarga yang sehat dalam bermasyarakat. Yang saya lihat tampang dan paras wajahnya pengantin ini dari seberang kayaknya ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa beradaptasi dengan kita warga masyarakat Rembet sehingga menjadi warga yang baik, taat aturan, patuh hukum, menghormati norma-norma yang ada di kita atau di desa kita. Selanjutnya, dalam program-program kegiatan desa yang sekadang lagi dikerjakan, satu hal penting kita lagi membangun masjid, Masjid Al-Mutaqim, masjid kebanggaan kita, yang mana masjid itu bukan bangunan pribadi, bukan bangunan hak milik sekelompok orang, akan tetapi itu bangunan masjid kita yang tentu dari kita, oleh kita, dan untuk kita beribadah. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Rembet, ayo kita berpartisipasi, memberikan kontribusi, baik itu moral, baik itu material. Intina hayu urang pahayakeun kelengen, paantai-antai tangan pikeun ngabangun masjid kebanggaan urang supaya sampai tuntas sesuai dengan rancangan yang sudah ditentukan. Siap Bu ya, itu masjid kita, kebanggaan kita yang alhamdulillah 100% warga masyarakat Rembet muslim Bu ya. Yang kedua, program ke depan tidak kalah sangat penting kita menentukan nasib 6 tahun ke depan. Setelah 15 Desember nanti kita akan dipimpin pemimpin kades yang baru. Di sini dalam menjelang 15 Desember tentu di acara pemilihan Pilkades, kita selaku warga masyarakat punya hak untuk menentukan ataupun untuk memilih sesuai hati nurani kita, sesuai keyakinan kita, siapa yang akan kita pilih, siapa yang akan kita dukung. Namun satu hal yang sangat amat sangat penting, karena di era sekarang, era digital, era kemajuan, pilihan pilkades pun sekarang sistemnya digital Pak ya, ini agak serius Pak ya, mohon maaf. Momen ini saya manfaatkan untuk wawaran ke depan desa kita. Maaf Ibu Tari, saya menyisipkan waktu ini, mohon maaf, karena ini sangat vital sekali. Di era globalisasi, di era digital ini, kita memilihnya nanti pakai IKTP Bu. Tidak coblosan seperti gambar jagung atau gambar mangga, kita coblos pakai paku. Itu sudah enggak, sekarang sistemnya digital. Apa yang dimaksud digital? Yaitu kita pakai KTP elektrik. Nah, kita punya hak untuk memilih, akan tetapi kalau kita tidak punya KTP, kita enggak bisa memilih Pak. Suara kita tidak tersalurkan. Oleh karena itu, saya sudah menekankan, menginformasikan kepada RT-RT, dan alhamdulillah sudah ada pengukuhan 12 RT, ada pengukuhan 2 RW maksud saya, yang kebetulan RW 5 saya perkenalkan ada Mas atau Bapak Dharma Adiatma, itu RW 5, dan RW 6 alhamdulillah yang menjadi pimpinan Ramadista, Bapak Rudin Rianto, teman saya, sahabat saya yang sekarang menjadi tokoh masyarakat dan kebetulan menjadi RW untuk 06. Iya. Itu. Jadi untuk menyalurkan aspirasi kita, untuk menyalurkan pilihan kita, pakainya adalah pakai KTP. Kalau KTP enggak sempat jadi, karena kan kita daftar KTP sekarang kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan baru jadi.
itu enggak apa-apa. Ada solusi lain yaitu pakai suket ataupun KTP sementara. Yang penting nick-nya tepat dan sudah terupdate. Jadi intina kawarga masyarakat Trembet anu can ngagaduhan KTP ya Mas Udin ya. Silakan mendaftar mengajukan untuk pembuatan IKTP. Ya. Jadi menentukan 6 tahun ke depan setelah 15 Desember untuk menentukan pemimpin kita. Siapapun pemimpin nanti, siapapun pemenang dalam pilkades nanti yaitu kepala desa kita. Dan amanat saya, walaupun ini unsurnya politik akan tetapi saya mengajak warga masyarakat Trembet jadikan politik ini politik yang dewasa, jangan sampai terjadi gesekan-gesekan ataupun hal-hal yang sifatnya yang tidak kita harapkan. Akan tetapi kita mari berdewasa dalam berpolitik, kita kondusif dan selalu enjoylah bermasyarakat. Jangan sampai ada gesekan-gesekan karena menjelang pilkades ada kubu ini, kubu itu. Pilihan kita dalam hati kita yang nanti kita tuangkan di tempat pemilihan. Oke Pak ya, nanti kalau kurang paham cara realisasinya pun nanti ada di musyawarah di Balai Kampung. Kami akan mengundang panitia beserta teknikalnya untuk bagaimana cara melakukan pemilihan tersebut. Makanya nanti kalau ada undangan dari saya, dari aparatur desa hadir untuk bagaimana cara kita menggunakan IKTP tersebut untuk memilih di 15 Desember nanti. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf menjedak waktunya dalam hiburan ini. Satu hal yang terakhir, tentunya mudah-mudahan mari kita doakan kedua mempelai ini mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan selamat bergabung, selamat menjadi warga masyarakat Trembet, ya Mas pengantin dan Ibu pengantin. Mudah-mudahan kita bisa bermasyarakat dengan baik, itu harapan saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Padahal beliau itu sudah akrab dengan iya, iya, iya. Alhamdulillah, Bapak Erlan, terima kasih. Jadi kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan atas apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat warga besar Kota Trembet dan Kota sekitarnya. Termasuk saya loh. Iya, Ibu. Ini kan masih wilayah Kabupaten Brebes. Betul. Ya. Masih okay. Brebes soalnya. Mungkin ya. Di desa saya juga seperti itu. Oke. Okay. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi satu sambutan dari perwakilan kepala desa atau dari perwakilan pemerintahan desa yang mana di pada kesempatan malam yang berbahagia ini alhamdulillah betul. Sudah menyampaikan secara rinci, secara detail ya bagaimana kita nanti cara memilih. Iya betul. Mas Opang, yuk Mas Dev. Ya ini gimana rekan-rekan musisi-musisi ahli di bidangnya, tolong yang lagi ngerokok juga minimal disimpan kembali rokoknya. Yang lagi mainan HP tolong ya HP-nya ditaruh dulu ya. Mas Debri, kali ini yang bakal menyapa di urutan yang kedua. Ya. Sambil menunggu beberapa request atau atensi atau instruksi lagu wow. Dari rekan-rekan panitia dan juga rekan-rekannya pengantin. Betul. Oke. Mas ada siapa? Ada siapa dia? Kalau bukan kita Miss Ayu Maheswara. Selamat malam semuanya. Malam Ciporo. Hah? Iya. Yeah. Ayo maju. 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 Kenapa saya yang suruh maju? Iya maju aja. Jangan mundur ya. Oh, harus iya. Maju. Mama Ayu, maju katanya Mama Ayu. Cung. Ini. Oh iya aku. Sama loh namanya. Oke, okay, satu teman dulu ada.
Harusnya aku ya. Aku yang di sana harusnya. Kenapa dia? Iya, kenapa harus dia? Bareng Ramadista Anti. Spesial buat keluarga besar yang ada di Pekanbaru. Pekanbaru, halo. Keluarga besar dari Jepara juga selamat malam. Spesial buat Bapak Ella yang ada di Bekasi, Mas Apri, juga buat Bapak Adit. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Oh yeah, yeah, mantap. Mama Yoda yang punya rias. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Mosot deh. Aku terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesra. Spesial buat Bapak Haji Iit. Ku tak bahagia buat Pak Eko dan Pak Sulis. Aku terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesraan dengannya. Ku tak bahagia melihat dari Bekasi. Papa siapa? Papa Adit. 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 Oh Adit. Mohon izin. Maklum Mas. Oke, okay. Mas Apri calon bapak. Oh, hey. Harusnya kau tahu bahwa cinta.
Mas Antonio juga harus semangat dan sehat dong. Yang punya kuningan timur. Spesial juga buat yang punya Bekasi, yang punya Hong Kong. Kesempatan malam yang berbagi ini satu penampilan yang sudah dihadirkan untuk Anda. Dan sebagai, tidak terasa Mas Devi, time menunjukkan sudah pukul sekian. Sekarang tuh. Ini alangkah baiknya mungkin barangkali ya. Nanti takutnya tidak sampai kebagian okay. Dari kode pesannya berbahaya. Iya. Buat Ibu Haja. Atau barangkali dari pengantin. Mungkin acara sawer pengantin. Alhamdulillah. Iya. Bener ya Pak ya, bener. Alhamdulillah, ini malam saya kontak batinnya itu lagi lumayan. Tepat. Oke, sedikit. Dan mudah-mudahan kita doakan saja. Betul Mas. Buat bosku, bos Antonio cepat sehat selalu. Cepat sembuh, bisa beraktivitas kembali. Amin, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga buat keluarga besar. Kedua mempelai salam sapa dari keluarga besar Besan yang dari Pekanbaru yang mungkin tidak bisa hadir. Dan juga dari Jepara. Betul, keluarga besar dari Jepara juga. Dari rombongannya Teteh Vina tadi kalau enggak salah. Ya. Betul. Dipersilakan buat kedua mempelai. Thank you.
Boleh dipersilakan buat kedua mempelai. Buat Adani. Jos, kasih jalan. Stop. Terima kasih dipersilakannya untuk kedua mempelai. Untuk naik ke atas pentas. Buat yang punya Nafas Studio. Terima kasih. Udah AA? Apa masih? Udah? Sudah ya. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Siap. Hai, hari kata. Masih, Mas. Ayo. Tororero ceng. Ayo, nok Ulfa. Ya. Yeah. Nok Neneng. Ya. Yeah. Wong Ayu. Bukan haknya, maaf. Hah? Maaf. Kan masih milik bersama, Mas. Maaf. Milik bersama emang. Satu untuk semua. Aduh. Sudah ada modal. Obatnya pada nutup.
ajak mangga. Pantes di sawang wadon lan-lana si pengantin. Wow. Manis di mesame masa depan
pengen kelakon, ulah pengen ketunggon. Itu musik ciri kamu tidak kira. Beli dinakin pirang-pirang pemusik bisa rata kabe ya ukurannya cilik-cilik konon iya. Kita langsung jajar. Joget oh, langsung aja pengantinnya joget ya boleh tukang syutingnya pada baik dubur. Iya. Asep, smoke, smoke. Ayo. Tepuk tangan dong. Yes. Mantap. Mas Depri cita-cita enggak? Enggak. Oh, enggak. Kok pengen pinter lu. Enggak ah, sungkan. Wis, elef ya dinakian lah. Halo pemborong. Kita langsung ya Allah, joget aja yuk. Mudah-mudahan nang ngasih nonton singkaining Jakarta ya. Pokoknya tenara hati, iya. Ya kali Pak, kita mau wis cukup. Iya. Yang terakhir. Cukup ning kana, cukup kene. Nah. Dalam Mas Dep. Ini langsung joget aja. Boleh yuk. Langsung aja dari keluarga besar Ibu Hajat. Berhubung waktunya juga sudah peting. Peting. Iya, kan belajaran Mas. Atoh, lagunya naon ya? Kangge rombongan Ibu Hajat laguna naon? Enggal atuh Bu Hajat, kita ramaikan deui. Kalau bukan rombongan dari Bu Hajat saha deui? Oh, mentar ya. Hai. Dalam kita kabulkan satu permintaan sih? Dari mantan Ibu Hajat. Alhamdulillah. Yang pakai host apa yang biasa? Oke oh, dong. Ijin. Siap dong. Pakai cis, pakai cis, pakai cis. Oke. Ya, boleh. Mama. Ayo, Reval. Apa? Mama Rahel, Mama Rahel, iya Mama Rahel. Ripal, ripal. Iya, Mama Rahel. Mama Rahel punten ya, Ma. Oke, iya. Iya. Jadi ini kan tahu ya, Ma ya. Jadi ini. Ayo, Mama Rahel dipersilakan dan juga dari Papa tadi Adit. Tadi tukang syuting si Jimani, Mas. Papa Adit di sini, Mas, yang ya. Dari lagunya Bagai Ranting Yang Kering. Oke, boleh. Ayo, saya. Adepnya ke sini semua. Ramadista. Kau bawa anak kita.
Ariel yang lagi bahagia. Buat Mama Ayu, Mama Juna. Kaget. Wow. Ngomong-ngomong kalau bakal nenek asepu ngomong-ngomong. Tenang. Oh, ini rombongan KDD Rempong. Kaget, KDD Rempong. Asyik. Buat rombongan KDD Rempong. KDD Rempong, Mama Rahel. KDD He. Mama Ayu. Mama Juna. Subur. Terima kasih. Sekali lagi matur kita. Matur nuwun. Asyik. Buat Mama Rahel yang sedang bahagia. Berapa di saat tiga long? Ayo dong. Kalau Mama Rahel anti galau asli. Asli ya? Asli tuh. Terima kasih Bu Hajar, Ibu Hajar, kesungguh.
Sip Top Image Studio. Luar biasa. Sule. Terima kasih. Terus, terima kasih wajah. Mama, ayo Mama Jian ke sebut. Mama Jian, iya ke sebut. Terima kasih. Geser lagi. Ayo dong, buat kami di telepon. Keluarga besar kami di telepon. Ibu Hajat. Tetap demen yang DJ lagi. Terima kasih. Oke, boleh. Ibu Hajat. Tetap demen versi terima kasih house. Ibu Hajat. Oke, yang punya tetap demen silakan disambung lagi. Di depan. Kita giliran siapa? Duduknya di situ aja posisinya. Hai. Oke. Oke, Nak Nurfa. Yuk, satu nomor lagunya ada. Ayo, satu nomor lagunya ada tetap demen versi house. Basis meledak terus. Ayo Dede, gak boleh pegang duit anak kecil, oke? Okay? Ibu Aja. Gak boleh pegang duit anak kecil, oke? Okay, pinter. Asol. Spesial buat Kang Uis yang lagi hadir. Yang punya lagu Lanang Kobra. Bayangi ganteng, mengenai teman rasa.
Mama. Terima pada habis.
Terima kasih. Hiji, dua, tilu. Asoy. Oke, boy. Ayo mah goyang mah. Spektakuler sekali di pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Terima kasih untuk Ibu Hajat, barangkali berkenan kembali untuk nyumbang suara. Da, oh enggak. Aduh. Kadedehe. Kadedehe. Keluarga besar Kadedehe. Kadedehe Rempong. Ini komandonya siapa kira-kira ya? Kepala suku. Barang. Kepala Kadedehe katanya. Ibu Hajat, terima Ibu kasih. Mama Juna juga terima kasih, Mama Rahel. Yang satu persatu tidak bisa disebutkan, terima kasih. Iya, dan juga buat Bos Baso. Ada tak? Ada. Oh iya betul sekali. Mama, Baso, Baso. Baso, Baso. Maksudnya masih ada, Ma? Ada dong. Aduh. Sembarangan, tenang, rebel. Oh tenang, oh iya. Mas Devri, okay. Ini kita sapa barangkali dari setelah Ibu Hajat, ya. Alangkah baiknya kita tawarkan ke Bapak Hajat. Bapak Hajat, ya. Pak Hajat, Pak Hajat, dipersilakannya Pak Hajat sama rekan-rekannya, keluarga besar Jepara, dan ini senggol selalu buat Bapak Adit yang ada di Bekasi, yang konon katanya suka banget dengan satu nomor lagu Bagai Ranting Yang Kering. Bagai Ranting Yang Kering, Iki, Pak Hajat. Maka dipersilakan, barangkali langsung mau sumbangsi suara. Dari Bapak Hajat, tadi siang juga sumbangsi suara ya soalnya dong. Ya Mas ya. Oke, Dan juga buat keluarga besar Jepara, keluarga besar Pekanbaru, keluarga besar Riau, Padang, atau Sulawesi. Mas Dep, dalam. Atau barangkali dari Bapak Kades. Oh iya. Pak Kades. Oke. Kenapa? Buat Bapak Harlan. Iya. Alias Pak Kadus, alhamdulillah. Ini ayo Pak Hajat, ayo. Gimana? Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Iya dong. Yang punya Neva Studio, kau udah berkemas? Oh udah. Okay. Oh sudah. Kapan-kapan ikut sih. Sukses selalu okay. Buat Neva Studio. Oke. Okay. Sultan? Lah. Oh, sama mamahnya ternyata. Oh iya, alhamdulillah. Ah, Sultan alhamdulillah Bapak Haji sudah naik ya. Kembali. Alhamdulillahirabbil alamin, mantap. Mas, turun satu dari asli ya. Iya. Alhamdulillah. Pakai koplo apa enggak, Pak? Apa yang ori aja? Ori aja. Ori aja, oke. Okay. Ayo. DDC, debu-debu jalanan, monggo.
satu tembang lawas dari keluarga Hacep dari Bapak. Spesial untuk Bapak Eko, diharap naik. Lagu ini spesial buat keluarga besar dari Jepara. Kusucikan dengan air cinta, kuhiasi tubuhmu dengan gaun indah dan perhiasan, agar semua wanita iri melihatmu. Lalu spesial terkasih buat keluarga besar dari Jepara. Buat Bapak Ali Asik. Jepara, barangkali masih ada. Walaupun ayah serta ibuku tak merestui aku denganmu, ku tinggalkan mereka berdua demi untuk hidup bersamamu. Yang di belakang dipersilakan Bapak Aziz satu-satu ya. Nah Puji, ayo. Tapi kau balas kepahitan, ku angkat dari lumpur yang hilang. Kenapa harus hitam lagi? Barang keluarga besar Bapak Hajat, buat Bapak Adit yang lagi pantai, juga buat Bos Antonio, Bapak Ela yang ada di Bekasi. Bye.
tambah satu lagi boleh deh. Yang di belakang tambah satu lagi, Bisulfa boleh. Terima kasih. Arang-arang kesanding, Pak Hajat jangan turun ya Pak Hajat, jangan turun. Oke, yuk arang-arang kesanding. Terlalu demen. Oke, lagu Wajib Ali. Ya. Oke, dek genu kaduana, arang-arang kesanding. Pak Ali lah, ayo mangga. Pak Ali, ada satu nomor lagu terlalu demen. Nok, Ulfa, ayo. Terima kasih Nepa Studio. Dari Mama Ella. Mama Ella juga. Ayo. Iya. Bos Palembang. Bos Palembang dan juga buat yang punya Palembang. Macam yang ternak, mama-mama cantik ngantar anak. Ayo. Punya Wong Kuto Galung. Oh, spesial Mas Andri. Yang punya Nevas Studio, terima kasih. Bapak Adi yang punya Bekasi. Bapak Ella yang punya Bekasi. Bos Antonio yang punya Kuningan Timur. Ini misisi yang sampai kelaren. Oh. Bapak Ali, Bapak Haja, Bapak Haja,
sayang. Kudu nerima nih kenyataan,
besi badan. Terlalu demen pula sampian. Lanjut apa udah pak? Lanjut dong. Wayang temen lamun arang-arang kesanding. Pahajang pengen kelakon. Terlalu demen kulang sampian. Arang-arang kesanding dilanjut. Boleh. Aduh terlalu matahari ini panas pisan mas. Sembarangan. Umbangannya Mama Haji Iid ya nok. Mama Haji Iid. Terlalu panas konon. Panas kayak mau diwayu. Aduh. Lok boleh mal. Yang punya arang-arang kesanding dari bapak siapa? Lain. Geger maning di wayu, geger maning di wayu. Senoki, serasa kak, entah dulu. Mas, lor-loruan uli kayak konon bayi mas. Oh konon. Jadat ini kan. Dari bapak? Om Syukur, Om Syukur. Om Syukur. Ya. Boleh yang punya arang-arang kesanding? Masih spesial buat yang punya lagu buat Om Syukur.
Oke, Bapak Ali. Ayo. Yeah.
lagunya apa lagi, Pak? Sampai esok, Pak. Aduh, Gusti. Dei. Ayang-ayang. Oh iya, ayang-ayang. Berarti Gatot Kaca teh naon, Bu? Ini Gatot Kaca, ayang-ayang dulu katanya, Bu. Oh, Rubiah, Pak. Oh, lain. Siapa juga yang nanya? Ini jadinya apa dulu, Mama? Apa dulu, Mama? Oh, ayang-ayang dulu. Ayang-ayang boleh dulu, ya, bisa gantian sama totonya. Oke, boleh, monggo. Yuk. Oh iya, Mbak Uci. Monggo. Boleh. Masih spesial buat keluarga besar yang berbahagia dan juga spesial terkasih buat keluarga besar yang dari Bekasi, dari Jepara juga, dan tidak lupa buat keluarga besar Besan dari Pekanbaru. Waalaikumsalam buat Mama Atang yang ada di Bekasi. Bos Antonio, Papa Adi. Asik, bangke keluarga besar raja. Ramah di sini. Senang jenak ke batur badan dolan.
suwun kok. Lagi kaca, Pak. Yang punya gadot kaca. Gadot kaca, boleh. Yang punya gadot kaca beli pizza hiber. Ah, okay. Sampai isuk. Oke, boleh Pak, sampai isuk. Pakai kaset. Bapak pesin joget aja Pak ya. Ya, lagunya dan apa Pak? Dan juga buat macan ternak yang punya wayu telu. Juga insya Allah boleh. Dan senggolnya selalu juga buat diri Enu yang lagi monitor. Dan juga buat yang punya Liberty, Bos Antonio, Papa Adit yang ada di Bekasi, dan juga buat Mama Tatang spesial, juga buat Papa Ila yang ada di Bekasi. Yuk, spesial yang punya Yoda Rias, juga ada gadot kaca beli pizza hiper. Ya. Yo, yang punya gadot kaca ya, Maya.
batur deh. Silakannya untuk ibu-ibu yang masih setia di atas, kira-kira lagunya apa? Ayang-ayang mau diputer? Ini ayang-ayang nggak apa-apa diputer lagi. Oh diputer. Oh belum kebagian. Boleh nggak apa-apa. Lap, Nurfa, Miss Nurfa, Miss Nurfa, Dede. Oke, okay. Nok Nenek. Oke, okay. Ya. Mbak Neneng, Nok Neneng ya. Aprilia, itu terus. Kenapa? Ya, terus. Awas, awas tenggor coran-coran itu depannya. Awas, ya. Terus. Kowa. Ayo, yuk. Dipersilakan satu nomor lagunya ada. Ayang-ayang, ayo. Jalan-jalan
Mempelai putri. Terima kasih. Akhir nuwun mama. Buat rekan-rekan kaula putra rumput juga terima kasih banyak. Ayo ma. Terima kasih buat keluarga besar rumput. Dan ini buat mama-mama cantik. Mama-mama cantik yang punya lagu Wayu Teluk. Oke, yang punya Wayu Teluk. Ini dari tadi ya, buat macan. Wow, macan ternak. Ayo yang mana nih buat rombongan macan-macan. Ini buat yang punya mama dulu ya, dari tadi yang punya Wayu Telu. Betul, kasih ya, barangkali udah pada ngantuk. Ih, ngguna air. Wayu Telu. Dian Sastra. Berisik, Pak RW. Orang bisa. Yus, ganti ning nomor HP nek. Kontak-kontak-kontaknya diganti. Pak RW,
tolong diingat baik-baik ya. Ayo Pak RW. Iya boleh yang punya ngadu teluk. Nanti ya Ayah. Oke, siap. Gantian dulu ya Ayah. Oke, iya buat ibu-ibu ada ngadu ya, teluk dan nanti dulu. Jangan ngat-ngatan dari rekan-rekan muda rempet. Oke. Yuk, ada satu nomor lagu dari mama-mama Rempong. Asik. Ini buat mama cantik. Buat macan ternak. Buat mama Ella. Mama Rahel. Woo. Memang bener no. Hati sering lapsu. Sungguh lagi bojone teh. Aja cukup harta lan benda rumah tangga kurang sempurna. Papa Adit, Mama Ata. Papa Ela yang Ibu Hajar, terima kasih ini buat Mama Chan ternak. Buat dek alas, Rimesino. Durung sembuh. Maksudnya? Lui ruwet dek pikiran. Nah, apa sih? Yang punya lagu buat macan ternak. Ada deh Rempong. Asik. Ibu Hajar. Ada deh Rempong. Buat rombongan tadi deh Rempong. Mama Tari. Jawa Yuwa, yeah, hey, hey. Sebab
Oke. Buat ini yang punya priangan Ibu Hajat minta priangan katanya Mas Dev. Yang punya Kak Dede rempong. Aduh, ya, karunya iya budak orang. Ya, mangga-mangga. Aduh, Ibu Hajat. Ibu Hajat. Ayo, priangan. Oh, priangan nok Dede. Dunok Dede Nurpa sayang reng-reng. Ayo, satu nomor lagunya ada priangan dan juga tulang rusuk, ada ranting yang kering juga jangan ngetketan ya. Oke. Dan juga buat Pak Sulis yang mana informasinya ada satu nomor lagu mau duet sama Bapak Hajat. Satu nomor lagunya ada Derita di Balik Tawa. Wow, filosofi yang sangat begitu dalam sekali. Terima kasih Bu Hajar.